أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Ayat 38 sampai 30 sampai 41. Baki lagi satu ayat boleh nak habis cerita. Tapi tak apalah. Insya-Allah kita baca satu lagi deh. Kalau dah kita baca we habis ton dia. Ayat yang ke-38 ni sudah pun kita dengar pada dua hari lepas. Iaitunya Nabi Yusuf cerita kepada saing dia dua orang hak masuk di dalam penjara. Setelah dua orang tu mimpi, katanya dia peroh anggur buah zabik. Seorang lagi mimpi, katanya dia junjung roti tapi disambar dimakan oleh burung. Gapo maksud yang ada di dalam mimpi kami berdua, hei Yusuf? Nabi Yusuf belum pada nak takbir mimpi, nak royak kepada dua orang tu. Dia royak kepada dua orang ni. Katanya, aku nak royak kepada kamu belum pada boleh makan hari ni lagi. Maknanya, orang nak we makan kepada kita di dalam gok, aku boleh royak dah. Katanya, makan ni tu gapo, 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 nanti aku nak royak kepada kamu so-so. Maknanya, hak munduk mimpi tu. Aku ni adalah orang yang turut agama tok nenek aku, iaitunya agama Nabi Ibrahim, Ishaq dan Yaakob. Ini sudah hak kita dengar belakang dah. Tidaklah sepatutnya kita mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Ini Nabi Yusuf ambil peluang dakwah orang duduk di dalam gub. Lepas tu saya pun nampak juga orang-orang yang ada ilmu, nah, apabila masuk gok ke wal'iyazubillah, kita tak say masuk gok, tapi nak ayat tanya nasib orang ni kadang-kadang tak tentu, kadang-kadang difitnah dan dibuat ke tu buat ke ni, siapakah dia kena masuk dalam gok. Orang Islam ni kalau sekiranya ia berjiwa Islam, duduklah di mana-mana pun
dia akan sebar agama kepada orang. Walaupun dia duduk dalam grup. Bukan arti duduk dalam grup kegiatan Islam yut cangak, bukan. Semua tiap-tiap tempat orang Islam yang berjiwa Islam, yang bersemangat Islam, dia akan jalan kegiatan dia, tugas dia, gapo hak ada pada diri dia walaupun tak kena baca kitab. Tak kena apa? Top tuan buku-buku, tapi benda hak ada dalam tubuh badan, dalam otak manusia, hak molek-molek, hak juruh-juruh ni, alhamdulillah boleh sebar kepada orang. Banyak saya dah tengok dalam buku-buku. Nah, setengah-setengah orang duduk dalam gok lama, siapa kau? Pandai bahasa. Pandai bahasa. Yang ngaji daripada orang-orang yang reti, yang duduk dalam gok, yang kena fitnah tu. Kadang-kadang duduk di ceramah, duduk di khutbah, duduk di apa tempat kita ni, jari kita tengok orang Perancis, orang kecil atau weti, orang khutbah kena masuk gok. Tapi orang-orang Arab, Masya Allah. Kadang-kadang khutbah, hari Jumaat, sudah khutbah apa? Semaya Jumaat, sudah masuk gok lalu dah. Kereta sudah duduk tunggu lalu dah. Sebab apa? Sebab ia duduk kecil benda-benda hak sebenar untuk menegakkan agama Islam. Tapi kerajaan pasal tak duduk kena mana orang kecil pasal itu. Lepas dah semaya tu baik sejik pak bakal gok-gok lalu dah. Lepas tu gok pasal lama kena duduk. Lebih pada kot ayah kansik lagi. Lebih daripada undang-undang fisik lagi. Masuk gok pakai duduk situ lah. Tak tubik-tubik setengah-setengah. Mati dalam gok pun ada. Ada setengah orang, Masya Allah, lama duduk dalam gok. Tapi dalam keadaan dia duduk dalam gok ni, bukan free-free dia duduk. Dia mengaji, dia mengajar, dia banyak benda-benda yang dia boleh buat. Walaupun tak serupa dengan masa zaman Said Qutb, yang boleh tulis. Apa? Tafsir fi zilalil Quran yang dia duduk dalam gok. Sebab orang mari duduk ziarah dia tu bawa kertas kosong, bawa kalam wi kepada dia. Dia pun nulis. Orang mari ziarah dia pun ya wi hak dia tulis dah kepada orang tu. Orang tu wi kertas kosong pula kepada dia. Siapa ke? Tafsir Quran sebuah tu sempurna masa dia duduk dalam gok. Tu wi duduk dalam gok, tapi tafsir Quran tersebar dan tercetak di luar. Ada orang duduk pim tafsir dia. Supaya dengan apa? Hamka Haji Abdul Malik, iaitu Hamka Indonesia. Dia tulis tafsir Azhar masa dia duduk dalam gok juga. Masya Allah. Ni nak ayat katanya orang duduk dalam gok hak tu herayat dalam Quran, iaitu Nabi Yusuf yang duduk dakwah, duduk wayak kepada ahli-ahli gok sana. Ni tu Hamisa dua sain dia yang duduk sekali bersama dengan dia. Tak sepatutnya kita ni syirik dengan Allah. Nah, tak boleh sekutu. Maknanya kena tauhid kepada Allah Ta'ala. Mengasuhkan Allah ialah hasil dari limpah kurnia Allah kepada kita dan kepada umat manusia. Semua, tiap-tiap orang, manusia pula getul lah. Jangan syirik, jangan sekutu, jangan ada benda-benda hak selumah-selumah, nak jatuh agama, punuh agama, jangan we ada. Ni Nabi Yusuf pesan kepada orang yang duduk dalam gok sekali dengan dia ni, adalah pesan juga kepada kita semua atas muka dunia ni, jangan syirik. Nah, kita orang bertauhid, orang beragama ni, kalau sekiranya kita syirik dengan Allah Ta'ala, dia berperang dua kelima syahadah. Hak kita duk mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berperang. Kalau sekiranya kita syirik dengan Allah, kita duk mengucap apa? Maknanya kita mengucap hanya mulut saja ya, tapi hati tak. Amalan kita tak. Perbuatan kita tak. Tak apa tu? Tak sempurna, tak baik, tak cukup dan boleh jadi membawa kepada jatuh agama, batalnya dua kelima syahadah. Ini bagi orang yang duduk amal dengan kerja-kerja hak pasal syirik, sama ada dia pergi buat ke, dia kata ke, dia duduk gantung ke, duduk ikat ke, tu ikat ke ni, dia lah belakang tu. Dia panggil supaya duduk jalan kok bira-bira, takut jatuh tu. Hanya lah dah tu. Kalau jatuh pergi kok molek tak apa, tapi jatuh pergi kok tak molek.
Hanilah berhajat kepada kita pakat-pakat mengaji, pakat dengar, pakat baca benda yang merosakkan agama, nak memusnahkan, rosak keadaan hidup. Ha, terkena pakat-pakat mengaji belaka. Dan dalam nota kaki dalam pimpinan Ar-Rahman 392, Allah telah melimpahkan kurnianya kepada kita dengan panca indera. Gapo ni? Awak-awak yang ada mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, kemaluan, ni dia panggil panca indera. Dan akal fikir, masya-Allah. Benda duk dalam. Tapi hok ni lah bateri hok paling besar sekali. Akal fikir, so lagi hati. Semua ni sempurna berlaku kepada manusia, tapi duduk di Allah Ta'ala nak buka hidayah kepada siapa, nak katuk mata hati siapa. Maka gunalah akal fikiran, panca indera semua untuk kita memerhati dan memikirkan tanda-tanda dan bukti yang menunjukkan keasaan Allah Ta'ala. Allah sah. Bukan Allah dua. Allah tak serupa dengan semua makhluk. Siapa yang duk gambar dalam otak dia katanya Allah duk cakung ke? Hak ni salah. Kakabak salah dah. Tak ada siapa. Tak ada kira siapa ceramah, siapa mengajar, siapa gapo duk royak katanya Allah Taala duk cakung. Salah. Baca qul huwallahu itu. Baca ayat-ayat tauhid yang ada di dalam Quran, wujud jadi betul molek hurai betul, insya-Allah akidah orang Islam tak punah, tak rosak. Hak duk bahasanya baca ayat tapi duk gi tafsir, duk gi hurai tak kena. Ha ni salah. Baca hadis duk gi hurai tak kena, salah. Sebab tauhid yang paling betul sekali iaitu nya benar hak tu hari raya dah di hadiri dia, hazak dia, perbuatan dia, nama dia yang ada di dalam Quran. Dalam kitab mana lebih betul daripada Quran? Kalau kita buat tanya, kitab mana hak lebih betul daripada Quran? Sebab itulah Nabi yang sebut fa inna ahsanal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan sebutan iaitu nya kitab Allah. Allah lah yang paling betul sekali royak hadiri dia, zat dia, wallahu alam. Kita tak tahu, tak leh nak pergi gambar katanya tubuh badan Allah Taala tu lagu mana. Sebab tu kita kena sebut zat. Zatun maknanya kalau kita terjemuh bahasa mudah-mudah, diri. Tapi diri manusia ni pasal tokoh, hak tu dah. Hak kita duk mengaji, jiring, jisim. Hak boleh belah bagi, boleh kerak, boleh gaji. Hak ni hak pasal benda, hak tokoh kita nampak. Tapi hak tak nampak. Apatah lagi, Allah Subhanahu Wa Taala yang la tudrikuhul absar, wa huwa yudrikul absar, wa huwa latiful khabir. Ni tu herayat di dalam Quran. La tudrikuhul absar. Mata manusia ni tak boleh tengok Allah Ta'ala. Wa huwa yudrikul absar. Sedangkan Allah lah yang nampak semua mata manusia. Mata manusia tak boleh tengok Allah. Tuhan tak izin kepada manusia tengok zat dia. Kecuali dalam syurga ni. Nikmat yang paling besar sekali. Yang Allah Ta'ala wui kepada ahli syurga, iaitunya boleh tengok Allah dia buka hijab. Ha tu kita nak tahu hak sebenar diri Allah Taala, tengok dalam syurga. Tak sedo takwil dah atas muka dunia ni katanya lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Hak Nabi royak, hak Allah Taala royak, kita pakat terima, ya Allah, inilah aku bertauhid serupa dengan hakmu duk royak. Ni paling betul sekali. Paling betul sekali orang yang bertauhid, berakidah, beriman dengan hak Allah Ta'ala paling betul. Inilah bina. Jawab lagi, kebijaksanaannya dan kekuasaannya, masya Allah. Al-Qadir, yang kuasa. Nama Allah Ta'ala ni banyak. Patugi hurai wajadi so. We pahal benda tu, insya Allah akidah kita tak silap, tak salah. Nah, alhamdulillah tu habis. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ni Nabi Yusuf royak kepada ahli Gog.
Hak duduk sekali dengan dia. Manusia tidak bersyukur. Maknanya, hak berugamu dah. Hak berugamu dah. Hak juruh dah. Hak baik dah. Tapi kalau sekiranya dia pergi syirik, dia pergi buat benda-benda hak tak molek. Kaya katanya manusia tu tak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Boleh ugamu dengan secara otomatik dah. Daripada mak pak tok nenek. Ha ni kita kira pasal kita lah. Kalau orang di zaman dulu, zaman-zaman Nabi, masya-Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena duk masuk Islam tayar sikit-sikit-sikit. Sebab apa tu? Sebab benda syirik tu ya pekak gadik. Ya pekak-pekak sungguh. Cuba kita gambar benda hak pekak pasal nak cabut tak leh, nak buai tak leh, nak basuh payah. Dalam tu. Masa jahiliyah Mekah tu. Allah. Pekak-pekak sungguh. Siapa kau orang ni dia berasa katanya kena gi tok-tok kong di tengah-tengah Baitillah. Dalam Baitillah pun penuh. Keliling Baitillah penuh dengan tok kong. Siapa kau telanjir waktu tawah malam-malam ni dia pelita tak ada. Telanjir lalu lah. Nak tepuk tangan yang tepung gong-gong ke tepuk. Nak siu dengan mulut. Lagu tu lah. Cuba kita gambar nekhab. Tak ada emkoh buai tu. Hak kita ada tengok lah ni dah masjid besar. Cuba kita buai habis. Buai. Tinggal Kaabah duduk tengah. Tangklang talisai penuh. Orang duduk tawah. Siye malai. Tawah juga. Tapi dengan sebab tak penuh tu. Sebab duduk syirik. Syirik. Tinggi lebih daripada akidah lagi. Siapa ke tepat saksi. Jadi cemar. Berapa ratus, berapa ribu tahun tu manusia duduk main lagu tu, duduk main pasal tawah tak kena gatu gani. Sebab Nabi Ibrahim lah orang yang bina Kaabah, orang yang bina Kaabah. Supaya saya duduk rakyat dulu, orang yang mula-mula sekali yang ambil takkum pergi letak di bucu Baitillah ni, iaitu nama Amru bin Luhai nama dia ni. Ahli sejarah pakat rakyat lagu tu belakang. Amru bin Luhai ni orang yang belum pada Nabi Muhammad lagi sallallahu alaihi wasallam. Masa dia pergi di Suria, pergi di negeri Syam, dia tengok orang dekat semua tak kau. Tengok orang dekat semua tak kau. Rasa jeliga. Sedap tengok orang semua tak kau. Nampak tuat, nampak tak kau tokoh depan. Ada apa-apa jadi minta melalui tak kau siapa kepada Allah Taala. Ya zaman dulu ni orang kenal Allah. Orang kenal Allah. Yang minta dengan takkong tu. Minta tulis siapa kepada Allah. Apabila Amru bin Luhai ni yang nak kelip Mekah. Dia orang pasal orang babor. Babor tok guru, tok lebar lah kecek muda-muda. Amru ni. Dia pergi minta takkong. Aku rasa nak pergi tak seka ni. Takkong. Di Kaabah. Orang wih dia. Dia ambil daripada negeri Syam ni. Buat kelip kita. Orang pun pasal heye tengok. Baitillah dulu ni kosong daripada tokong. Tak ada apa sekarang. Latihan-latihan ada tokong seka. Siapa tok tu? Babo tok. Babo Amru. Orang pun pakai ambil pau tu, pau ni. Ambil tokong pakai giltok. Giltok, tok. Masya Allah. 360 hektar tokong. Tengok. Nak katanya, syirik sudah pun kerap kelum habis. Walaupun di tengah-tengah Baitillah yang dibina oleh Nabi Ibrahim sebagai kiblat kepada manusia, yang Tuhan raya kepada Nabi Ibrahim, wa tahhir baiti lit-taifina wal-aakifina war-ruk'is sujud. Membersihkanlah rumah aku ni, hey Ibrahim. Untuk siapa tu? Untuk orang tawaf, untuk orang rukuk, untuk orang sujud. Masya-Allah. Ini katanya benda-benda syirik ni adalah besar. Kalau sekiranya kita tak hapus sungguh, tak ngaji sungguh, duduk tepek-tepek, duduk ada di dalam cara hidup kita, pegangnya kita, hak kita duduk percaya, kuaka-kuaka daripada orang-orang tua zaman dulu pun, kadang-kadang duduk ada dalam hidup kita. Inilah, saya baca saat ini, 4 ayat dah. Desa. InsyaAllah kita sambung semula, lepas tu saya tak ada 4 hari. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Ini insyaAllah kita sambung
hari Sabtu ni pula. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.